meskipun beda agama tidak ada masalah itu ya. Saya rukun lah. Bu, ini mungkin baru kali pertama ini atau sudah pernah bu sebelumnya dengan datang? Saya mengunjungi baru pertama terus senangnya mengenalkan anak ini baru pertama. Ya, kemarin mungkin mengenal sampai ambil jalan aja, nggak mengikuti ramean seperti ini. Kesannya seperti apa? Ramai atau? Ya berkesan ramai. Ya, ramai banget. Perayaan Imlek dari tahun ke tahun itu semakin ramai. Dan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman di Solo ini terjaga. Oke. Nah, sehingga perayaan tahun baru Imlek tahun 2020 ini melebihi pengunjungnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sini penuh, karena juga penuh. Kalau yang kemarin kan karena gangguan jalan dibangun. Nah, sekarang kan jalannya sudah selesai. Namanya masyarakat ini juga semuanya ingar-ingar di tempat ini merasa memilikinya. Hal yang baru dan tahun depan mestinya akan lebih dipersiapkan dengan matang ya. Karena ini lampunya kan tidak ada yang dibangun, sehingga tidak ada spotnya. Lah sehingga teman-teman main nggak kelihatan mukanya. Nah ke depan luar biasa, apalagi teman-teman wartawan tadi juga ikut mainkan biong. Wah, ini latihannya berapa hari saya nggak tahu, namun luar biasa. Pak Rudi kan tadi sempat mencoba, rasanya gimana Pak? Saya pernah main juga, namun karena nggak latihan kan nggak, ini kan butuh kekompakan. Dan rasanya seneng, karena bisa memainkan kesenian yang ada pada malam hari ini bersama-sama dengan teman-teman tanpa ada jarak. Ini kan merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan kemajemukan yang ada di Kota Surakarta. Kiri kanan pasang, ah, kok murah.